Halo jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, dari tempat ini saya berdoa supaya semua yang menyaksikan acara ini tetap dalam lindungan Tuhan, tetap di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, ada selalu menyertai kita. Dan Tuhan akan melawat kita semua, dimanapun saudara menyaksikan acara ini. Lawatan Tuhan, mujizat Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan keadaan akan menjamah hidup saudara dimanapun kau berada. Mari kita mengalir bersama dengan Tuhan, tetap dengan sikap yang sopan di hadapan Tuhan, bawa hatimu hidupmu di hadapan Tuhan, minta hadirat Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Yesus, Jesus, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Ajaib perkasa perbuatanmu, sing haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau jai perkasa perbuatanmu, di hidupku. Oh, Jesus, 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 Jesus. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah. Haleluya,
sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perbuatanmu, haleluya. Kami tidak akan pernah takut, katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganku, katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sing haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib. Katakan dengan iman. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sembah Tuhan, kami memuji. Haleluya. Mari satukan hati jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat acara ini. Sembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Seperti dia lakukan mujizat tempat ini, Tuhan yang sama lakukan mujizat di tempat di mana Engkau berada. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, tiada yang Tuhan layak, Tuhan layak, tiada yang kami pujikan. We praise you Lord, tiada yang seperti Tuhan, Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti kuasa-Mu. Terpuji Kau Yesus, terpuji Kau, terpuji Kau Tuhan. Di hati kami Tuhan, haleluya, syukur. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan dengan iman. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Engkau perkasa dalam hidup kami. Amin. Dan Kau Allah yang sangat hebat. Amin.
Bapa, kami usir firman-Mu. Kami menghormati pengorbanan-Mu buat kami. 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu. Dan hari ini kami memperingati sebagai hari Jumat Agung. Engkau memberikan kehidupan-Mu karena Engkau sangat mengasihi. Amin, amin. Mengalir bersama dengan kami. Jamah setiap kami dimanapun kami berada. Dalam hadirat Tuhan, ada mujizat Tuhan, amin. Ada sesuatu yang luar biasa, amin. Tuhan berikan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Ya. Dan kita tidak bisa ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dimanapun saudara berada. Tadi saya katakan bahwa seperti Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini, maka Tuhan yang sama, Dia ada menyertai kehidupan saudara, di rumah saudara, di perjalanan saudara, dimanapun engkau melihat tayangan ini, ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ada satu kebenaran firman yang kita akan renungkan saat ini di dalam Matius 27 ayat yang ke-45 dan ayatnya yang ke-46. Matius 27 ayatnya yang ke-45 dikatakan begini: mulai dari jam 12 malam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ayat ini menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya ingin tegaskan kepada kita semua bahwa Yesus tidak mati karena tikaman. Yesus tidak mati karena pukulan. Yesus tidak mati karena cambukan dari serdadu orang Romawi. Tetapi Yesus mati karena Dia yang menyerahkan nyawanya. Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya. Jadi ini yang perlu kita tahu. Yesus tidak mati karena tikaman, karena pukulan orang-orang Romawi. Tapi Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Yesus itu manusia 100%. Tetapi Dia juga ilahi 100%. Keilahian Yesus yang membuat Yesus tidak mati. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan saudara dan saya. Yesus tidak hanya mati untuk orang yang baik saja. Tetapi Yesus pun mati menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang jahat. Dia tidak mati hanya untuk orang-orang yang merasa hidupnya baik, tetapi Yesus juga mati menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Jangan ada orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang kita mendengar ada orang ketika masuk di gereja, ketika berdoa, ketika melayani, merasa aduh saya tidak layak, aduh saya merasa tidak layak untuk ini dan itu. Saya mau bilang buat saudara, jangan ada orang yang merasa seperti itu. Sebab kalau hari ini engkau merasa engkau sedang tidak layak, kalau hari ini engkau merasa engkau sedang berada di dalam dosa, saya mau bilang buat saudara, untuk orang seperti itulah Tuhan Yesus mau mati. Karena Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Saudara dengar, Tuhan Yesus tidak cari orang yang benar. Dia tidak menyerahkan nyawanya hanya untuk orang yang benar. Tetapi Dia menyerahkan nyawanya untuk orang yang berdosa, yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Kalaupun hari ini engkau merasa hidupmu benar, Alkitab bilang, itu bukan jerih lelahmu, itu bukan usahamu, tetapi itu anugerah Allah, pemberian Allah. Makanya jangan ada orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih berrohani daripada orang lain, sehingga pada akhirnya mereka menyepelekan orang lain. Sebab manusia hanya melihat sebatas pandangan mata. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia.
saya berkali-kali katakan, kita boleh menjadi orang yang baik. Setiap hari kita harus berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan, menjadi orang yang baik. Tetapi hati-hati, ketika kau merasa hidupmu sudah baik, sepertinya sudah di atas rata-rata, dan engkau melihat orang lain, mungkin orang lain tidak sebaik yang ada di dalam dirimu, sehingga engkau merendahkan orang lain, itu namanya kesombongan. Tanpa engkau sadar, engkau jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan Alkitab bilang, kesombongan adalah kekejian bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai sampai kedalaman hati manusia. Sebab penilaian Tuhan dengan penilaian manusia itu berbeda. Manusia hanya melihat sebatas pandangan yang bisa kita lihat. Tetapi Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Dia melihat sampai kedalaman hati manusia. Manusia menilai, melihat dan menilai, memberikan sebuah penilaian kadang tidak objektif. Hanya berdasarkan take and give. Hanya berdasarkan, oh karena dia pernah baik buat saya, kan, dan kita merasa bahwa dia itu care sama kita, perhatian sama kita, maka mudah kita untuk memberi penilaian yang baik kepada orang lain. Tetapi mungkin ketika ada orang mungkin yang tidak sepaham dengan kita, mudah bagi kita juga untuk menilai bahwa oh ini tidak baik. Tetapi penilaian Tuhan itu sangat objektif. Dia menilai, melihat kita sampai kedalaman hati. Seorang wanita Samaria dinilai buruk, dinilai jelek oleh banyak orang. Orang-orang Samaria menjauhi wanita ini. Mungkin ketika wanita ini jalan, mereka pasang jarak. Mereka tidak mau berdekatan dengan wanita ini. Mengapa? Karena merasa wanita ini orang yang berdosa. Orang yang sudah sangat jahat. Kenapa? Karena wanita ini Alkitab mencatat, dia punya 5 suami. Dan suami yang hidup dengannya saat itu bukan suaminya. Jadi ada 6 suami. Dan orang-orang melihat dia sebagai wanita yang tidak baik. Mungkin sampah bagi masyarakat. Sehingga dia harus merasa dikucilkan orang-orang pada zaman itu. Sehingga dia harus menimba air di siang hari. Tidak lazim untuk zaman itu mengambil air siang hari. Semua orang mengambil air itu pagi hari, menimba air pagi hari, mempersiapkan sarapan, mempersiapkan makanan untuk siang hari, malam hari. Mereka mempersiapkan itu di pagi hari. Tetapi tidak untuk wanita ini. Dia ambil air itu, menimba air itu di siang hari. Kenapa? Karena dia ingin menjauhi dengan orang-orang lain. Karena dia tidak kuat mungkin dengan omongan-omongan orang lain yang ditujukan kepada dia. Orang-orang menilai dia sebagai wanita yang buruk, wanita yang tidak baik. Tetapi dengar, Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Orang yang lain boleh melihat dan menilai wanita ini buruk, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati wanita itu. Alkitab mencatat, wanita ini adalah penginjil pertama yang bisa memenangkan hampir satu kota Samaria bertobat. Kota Samaria pada waktu itu adalah kota yang penduduknya cukup banyak. Dan Alkitab mencatat hampir satu kota Samaria itu dimenangkan oleh wanita yang dinilai buruk oleh banyak orang. Dia cuma wanita biasa. Dia bukan wanita yang hebat, yang fasih berbicara. Dia bukan wanita yang setiap kali berjalan harus dengan berbahasa roh. Ya. Setiap kali wanita ini jalan, dia harus tenteng Alkitab. Ya. Menunjukkan bahwa, oh saya orang yang rohani. Sehingga orang melihat dan memberi hormat, oh ini wanita yang rohani. Dia bukan wanita yang seperti itu. Dia cuma wanita biasa yang notabene-nya dijauhi oleh banyak orang. Tetapi wanita yang buruk ini dipakai Allah bisa memenangkan hampir satu kota Samaria mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin bilang gini buat saudara, keadaan seperti apa engkau hari ini? Orang mungkin memandang engkau sebagai orang yang tidak baik. Orang mungkin memandang engkau sebagai orang yang buruk. Sebagai ada cap label yang tidak baik yang orang tujukan
kepadamu. Saya mau bilang buat saudara, tidak masalah buat Tuhan. Sebab Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Bahkan Alkitab katakan, Dia melihat kita sebagai manusia yang berharga dalam pandangan Tuhan. Dan kita adalah biji mata Tuhan. Saya mau bilang gini buat semua jemaat Tuhan. Buat semua yang mendengar, melihat tayangan ini. Tidak ada kehancuran yang permanen. Engkau boleh hancur waktu yang lalu. Tetapi dia di dalam Tuhan, dia sanggup rubah. Kehancuranmu jadi kebaikan. Engkau boleh gagal waktu yang lalu. Tetapi di dalam Tuhan, dia sanggup rubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Engkau boleh punya masa lalu yang buruk pada waktu yang lampau. Tetapi di dalam Tuhan, dia sanggup mengubah masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang kita yang luar biasa. Yang memulihkan hati kita. Yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang memberikan masa depan yang baik buat kita. Alkitab katakan, masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sebab di dalam Tuhan selalu ada banyak kemungkinan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya mungkin orang manusia menilai kita, melihat kita sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang berrohani, sebagai orang yang mungkin kita bilang, oh dia orang yang luar biasa. Tetapi belum tentu di mata Tuhan. Alkitab mencatat satu kali ada seorang Farisi. Dia berdoa di rumah Tuhan, bait Allah, bait suci. Dengan baju kebesarannya, dengan topi yang panjang, dengan pakaian yang dia pakai, ada urim dan tumim di sini. Orang akan tahu bahwa ini orang Farisi, ini ahli Taurat, ini orang yang hebat dalam soal kerohanian. Mungkin ketika dia jalan, orang memberikan penghormatan sebagai orang yang hebat, orang yang berohani, orang yang disegani. Orang Israel menganggap, oh ini orang yang suci, oh ini pasti orang yang baik. Alkitab mencatat ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia bilang apa adanya. Dia bilang, Tuhan, saya ini orang yang baik, saya memberi sedekah, saya memberikan perpuluhan, saya tidak berzina, saya tidak melakukan ini dan itu. Setelah selesai dia berdoa, orang ini pulang. Alkitab mencatat doanya tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena hanya dari luarnya saja orang melihat dia orang yang baik. Tapi sekali lagi Tuhan menilai sampai ke dalam hati. Alkitab katakan mulut mereka memuji aku. Mulut mereka menyembah aku. Kelihatannya mereka memuji Tuhan. Kelihatannya mereka menyembah Tuhan. Kelihatannya mereka orang yang berrohani. Tetapi Tuhan bilang, tetapi hati mereka menjauh daripada-Mu. Saudara dengar, kalau engkau merasa engkau orang yang tidak layak, engkau merasa engkau orang yang terkucilkan, saya mau bilang buat saudara, ada Tuhan yang selalu menerima engkau apa adanya engkau. Ada Tuhan yang tidak pernah melihat dari mana engkau berasal. Seburuk apapun kehidupanmu, sehancur apapun kehidupanmu, engkau berharga dalam pandangan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, mereka bukan pribadi yang sempurna. Mereka bukan orang-orang yang hebat-hebat amat. Mereka cuma para nelayan. Orang-orang yang tidak begitu dihargai, pekerjaannya kurang begitu hargai, kurang begitu dihormati. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bukan Tuhan Yesus tidak mampu mencari murid-muridnya yang hebat, yang terpandang, yang disegani, yang kaya. Bukan Yesus tidak mampu, Yesus mampu. Tapi Yesus cari orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang terluar. Ada Matius di sana. Siapa itu Matius? Dia seorang pemungut cukai. Dia sering mengambil yang sudah ditentukan, lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah. Orang menjauhi dia, orang tidak suka dengan dia. Tapi orang seperti itu dipanggil Tuhan menjadi murid-Nya. Ada Simon, orang yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah tidak mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai Allah-Nya. Tapi pada akhirnya dia membuka hatinya dan dia mati syahid karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan apa engkau hari ini? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia memberikan hidup-Nya, dia memberikan nyawa-Nya karena dia mengasihi engkau.
betapa bernilainya Engkau di mata Allah, betapa berharganya Engkau di mata Tuhan. Jangan ada orang yang merasa bahwa engkau tidak bisa apa-apa, sehingga engkau lari dari Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang melihat tayangan ini, dan kehidupanmu sedang hancur hari ini, orang sedang menjauhi saudara, orang sedang memberikan penuduhan kepada saudara, dengar, ada Tuhan Yesus yang menerima engkau apa adanya. Sama seperti anak sulung dengan keadaan yang hancur, bau, kotor, ketika dia datang kepada bapaknya dengan tangan yang terbuka, bapaknya datang memeluk dia, membasuh dia, memberi cincin materai, memberikan sesuatu yang bernilai dalam hidupannya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan apa adanya saudara, dengan tidak membawa atributmu hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan keberadaan, engkau bilang, Tuhan, ini keadaan saya, ini kehancuran saya, seperti sejauh timur dari barat, Tuhan lupakan semua pelanggaran kita, sebab kita berharga di mata Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan saudara, mengubahkan kehidupanmu, sehingga engkau akan lebih sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, engkau mengerti keadaan kami, engkau tahu keadaan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa yang baik. Sekalipun kita tidak lakukan perjamuan kudus saat ini, tetapi yakinlah, tubuh dan darah Yesus ada di dalam hatimu hari ini. Amin. Ada dimanapun engkau berada. Amin. Dia mencamah kehidupanmu. Dan dia ada di dalam hatimu. Imani itu. Dan Tuhan bilang, jadilah seperti yang kau percayai. Amin. Haleluya. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapaku yang baik. Kau Bapaku yang baik, Bapa yang baik, mengerti tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapaku yang panggil dia Bapa yang baik. Kau Bapaku yang baik, dia mengerti setiap tetesan air matamu, ditampung di dalam kirbah Tuhan. Amin. Air mata tak kami biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapaku yang baik. Engkau sungguh baik, kau baik Tuhan, engkau sungguh baik Yesus, engkau baik, engkau sungguh baik. Sembah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, engkau yang terbaik. Bolehkah saudara taruh tanganmu di dadamu dan rasakan Tuhan Yesus baik? Mari taruh tanganmu di dadamu. Dia tidak jauh dari saudara. Dia ada di dalam hatimu. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah bahasa jama setiap kami Tuhan, jama setiap umatmu dimanapun mereka berada. Kami ada di dalam hati Tuhan, pikiran Tuhan,
dan di dalam rancana Tuhan yang baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Jamaah Tuhan, yaralah basikaralah bayaralah basya. Apapun keadaan kami, kami punya Tuhan yang menerima kami apa adanya. Amin. Tanpa kata-kata penuduhan, tanpa kata-kata penghakiman. Engkau menerima kami apa adanya kami. Amin. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bolehkah semua jemaat Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menyelamatkan engkau. Terima kasih engkau dijaga Tuhan. Terima kasih sekalipun keadaan goyah, engkau tetap dipelihara Tuhan. Keadaanmu bisa baik hari ini. Kami cuma bisa bilang thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dari tempat ini hamba memberkati setiap kami, setiap yang mendengar acara ini. Setiap kebenaran firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Perlindungan-Mu ada atas setiap kami, Tuhan. Amin. Kami percaya tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mendekat kepada kami tanpa seizin Tuhan. Engkau memprotek kami, Engkau menjaga dalam kami. Bahkan Engkau berkata, malaikat sorga berkemah di sekitar orang yang percaya di sekitar kami. Amin. Bukan cuma kami, tetapi keluarga kami, dimanapun anak-anak kami berada, orang tua kami berada, saudara-saudara kami berada, mereka pun dijaga dan disertai Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintah, ya, untuk bangsa ini, ya, buat presiden kami. Ya. Mari satukan hati kita berdoa. Yesus, Yesus. Haleluya. Berkati presiden. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan memberikan dia hikmat. Amin. Beserta dengan jajaran yang ada, para staf, para menteri yang ada. Ada kerjasama yang baik. Amin. Untuk mengatur bangsa ini dengan baik. Amin. Kami tahu mereka manusia yang terbatas dengan kemampuan. Benar, tetapi doa-doa kami akan selalu berdoa buat mereka. Supaya mereka bisa mengambil keputusan yang baik bersama. Amin. Dengan Tuhan. Berkati setiap kami. Amba memberkati Tuhan untuk setiap dokter-dokter. Dalam perawat-perawat. Dalam tenaga-tenaga medis. Dalam setiap rumah sakit. Dalam Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Amin, mereka. Amin. Dalam dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit, dari wabah apapun, dijauhkan Tuhan. Segala peralatan-peralatan yang mereka pakai, Tuhan buat semuanya steril dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Amin. Berikan kekuatan ekstra Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa bekerja dari pagi sampai malam, bahkan mungkin dari pagi lagi dan seterusnya. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin, amin. Tuhan berikan buat mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan jaga kota di mana kami tinggal. Ya, perlindungan Tuhan ada atas setiap kota kami. Dalam nama Tuhan. Dari gubernur, wali kota, bupati. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati semua kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan jaga, lindungi kami. Berkati kehidupan kami. Amin. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mungkin kehidupan kami tidak sebaik waktu yang lalu. Mungkin ada penurunan. Tetapi kami tetap percaya, dalam keadaan apapun, bahkan dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan ada bersama dengan amin, kami. Amin. Dan tidak pernah meninggalkan amin, kami. Amin. Berkati keuangan kami dalam nama dalam Yesus. Nama Tuhan diberkati Tuhan. Berkati usaha kami. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Segala niat-niat jahat orang yang merencanakan yang buruk untuk kota kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Malaikat sorga membentengi. Amin. Dan menyertai kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap jemaat, setiap orang-orang yang ingin membantu buat pekerjaan Tuhan. Ya. Semua keuangan mereka Tuhan berkati. Dalam apa yang kami tabur, kami tetap percaya kami akan menuai. Amin. Lebih banyak dari yang dalam kami tabur. Sebab kami punya Tuhan yang tidak mau berhutang dengan ya kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Sebab kami tahu berkat datang dari Tuhan. Mari sembah di dalam roh. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, jalan kami akan tetap naik dan amin tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi amin ekor. Amin. Berkat bukan kutuk. Amin. Kemenangan bukan kekalahan. Amin.
Tuhan menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup di dalam berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.